Nah, inilah dia suasana di lantai dasar. Nah, jadi Indonesia Arena ini dibangun buat multifungsi ya, mulai dari olahraga, misal basket kayak gini, futsal, voli, badminton. Nah, termasuk juga bisa dipakai buat konser-konser. Nah, inilah dia tempat gate atau mau masuk. Dia ada toilet, terus ada ruang menyusui, lengkap juga. Oh, ini dia musolanya, guys. Nah, coba kita sholat di sini. Dan ini dia tempat wudunya nih. Dan ini. Dia area dari bawah menuju ke atas, guys. Liftnya kayak gini suasananya nih. Keren banget ya. Ini udah kayak di mall. Indonesia Arena ini dibangun sekitar 18 bulan, itu baru diresmikan sama Pak Jokowi bulan Juli kemarin. Katanya total biayanya itu sekitar 640 miliar, jadi lumayan gede banget. Di sini dicek lagi nih tiketnya nih. Dan inilah dia dalamnya, guys. Oh!